apa deh? Ayah ganteng. Ayah ganteng. Istri awak. Iya cowok. Ayah ganteng. Ayah ganteng. Gendong. Iya. Sayang ayahnya sayang. Ayah. Berita panggil-panggil ayah di buku Yasin lalu minta gendong, bikin sedih para netizen. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, follow, subscribe, dan share, karena berbagi itu indah. Ayah merupakan sosok paling penting dalam keluarga bagi buah hati. Sikap lindung dan penyayang, serta kuat membuat setiap anak nyaman di dekatnya. Tak heran jika banyak anak yang benar-benar merasa kehilangan ketika ayahnya telah tiada. Mereka tak bisa membendung kesedihan dan kerinduan mendalam saat ayah tak lagi di sisinya. Seperti yang dialami oleh balita satu ini, begitu polosnya ia menuangkan kerinduan pada mendiang sang ayah. Ia terus memuji, meminta gendong, bahkan mencium potret dalam buku Yasin. Itulah yang terlihat dalam video mengharukan yang diunggah oleh akun TikTok Fufu8880. Sejak kecil anak tersebut sangat dekat dengan ayahnya. Dia sering digendong oleh ayahnya waktu masih bayi. Seiring bertambahnya usia, anak itu bermain sama ayahnya dan sering tidur bareng dengan sang ayah. Sayang, satu hari sang ayah jatuh sakit dan harus dirawat di rumah sakit. Tetapi takdir menentukan lain, sang ayah meninggal dunia dalam usia masih muda. Kini si anak telah tumbuh jadi bocah lucu dan menggemaskan. Dalam video tersebut, bocah lelaki yang masih polos itu melampiaskan kerinduannya kepada sang ayahnya. Terlihat bocah laki-laki yang tak disebutkan namanya itu memegang erat sebuah buku Yasin. Terdapat potret mendiang sang ayah yang dipanggil sekian kali, disertai memuji ketampanannya. Apa deh? Ayah ganteng. Ayah ganteng. Istri awak. Iya cowok. Ayah ganteng. Ayah ganteng, cowok, ujar si kecil dengan senyum polos terurai indah. Mendadak kalimat yang dilontarkan berhasil membuat video ini viral dan membuat terharu para netizen. Si kecil minta digendong oleh ayahnya melalui buku Yasin tersebut. Iya cowok. Ayah gendong, teriaknya sembari menyodorkan kedua tangan. Seakan mulai menyadari kepergian ayahnya, balita laki-laki itu mengungkapkan rasa sayangnya. Seketika berpamitan mencium potret ayah dalam buku Yasin. Sayang ayahnya sayang. Ayah. Da ayah. He lies. Sayang, ayahnya disayang, ucap sang perekam video. Setelah puas melampiaskan rasa rindunya, bocah tersebut berpamitan kepada ayahnya. Dia pun mengucapkan, ayah, dah, sebelum mencium foto ayahnya di buku Yasin tersebut. Sontak aja video itu mencuri perhatian publik, tak sedikit yang menaruh haru ikut berurai air mata. Melihat berita itu teringat hangatnya sang gendongan ayah yang harus terhenti. Kini, kasih dan sayangnya hanya bisa dirasakan melalui doa. Netizen tak bisa membayangkan bagaimana jika bocah itu tumbuh besar dan tahu kalau ayahnya tidak akan pernah kembali lagi. Apa deh? Ayah ganteng. Ayah ganteng. Istri awak. Iya cowok. Ayah. Gimana doain ayahnya? He lies.
that he is not tired. Langsung nangis ya Allah. Sabar ya anak soleh. Doakan ayah tenang di surga ya. Ya Allah, anak manis tumbuh tanpa ayah. Garis nasib yang sudah disiapkan Allah untuknya. Jadilah pribadi yang kuat ya nak. Tidak semua orang bernasib seperti itu. Engkaulah yang terpilih. Semoga hidupmu kelak penuh dengan kebahagiaan. Amin ya Rabbal Alamin. Ujar para netizen saling mendoakan kepada balita tersebut yang merindukan sosok ayahnya yang sudah tiada. Semoga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita semua dan bisa ambil hikmahnya. Ikuti terus kisah nyata selanjutnya, semoga bermanfaat.